Yeah, salam kawan-kawan. Yeah, welcome back to the Asia Brother Channel. Bersama Velocity Fly. Okay, nampak? Ha. Okay, kali ni kita interview lah. Okay, kita buat interview yang pasal, nampak? Abang Abel. Okay, sebab dia sudah experience dah fly lah. Okay, main burung Fly sudah lebih 10 tahun dah. Yang ni, kenapa saya nak buat interview ni? Selalu banyak orang salah faham atau newbie. Kita tunjuk lebih untuk kamu nak start main burung dengan nak start macam mana jaga burung, yang ni important. Sebab ada kedai pun you tak risau. Kadang-kadang dia orang takut, sekarang scammer banyak. Dia orang takut beli kat internet ke Facebook mana kan. Ha, ini lah masalah. Dapat je suara kabau, burung mati banyak yang tu je, Thailand apalah pasal kan. So, sebab sekarang salah, mungkin saya boleh buat lagi banyak ni interview untuk yang ada banyak experience dengan orang, untuk yang nak fly, buat ajaran, berkongsi ilmu, yang ni penting. Kali kita tunjukkan macam mana dia main burung dengan dia berapa lama. Ha, ada apa invoice kasih kamu nak start. Kalau siapa nak start main burung ni, tak ada hal. Ha, yang ni je penting. Jangan kena scammer je. Macam kedai saya pun sama kan. Dia pun ada kedai pun sama. No, macam satu negeri ada kedai dia, baik macam tu. Orang boleh masuk, boleh tak takut scammer ni masa, belah pun kan. Dia pun tak sakit kan. Buah mati ni semua kena skamer tu. Memang teruk lah sekarang. Ha, nantilah kita tengok macam mana. Tengok kedai dia dulu eh, yang burung-burung apa yang special kali ni. Ya, okay, kali ni kita share yang Albert punya kedai sebagai burung. Lagi satu lah, banyak orang selalu tanya kenapa burung banyak diorang jual seller yang banyak kat internet ni kan? Takut scammer kan? Nah, sekarang KL, okay, maksudnya dah lama kita kenal. Dan last kali kita fly kat mana? Genting kan? Ya, kita fly kat Genting. Fly kat Genting lah, Syauka. Yang ni penting ah. Mungkin dia yang first ah. Fly dengan main burung yang lebih 10 tahun. Berapa tahun dah? Dah lebih lah. Lebih eh? Lebih 10 tahun eh? Kalau sekarang anak burung kecil punya baby kan, dia jaga senang kan? Sama suat. Apa you kasih diorang makan macam burung-burung first pagi? Okay. First pagi kita wajib bagi sayur-sayur atau buah-buahan. Ya. Penting eh? First eh? Okay. Buah-buahan, sayuran. Selepas tu boleh bagi pellet yang nutrition yang tinggi. Okay, pellet. Bagi seed. Okay, seed. Campur seed yeah. Sikit. Ha, lepas tu so, malam. Ini rutin harian dia macam boleh kita bagi tukar-tukar lah diet dia. Sekarang satu hari ni buah, esok sayur. Lepas tu boleh campur-campur dengan seed, squashy. Yang ni penting tau. First eh. Pagi kita kasih fresh. Okay, fresh buah-buahan seorang. Lepas tu baru pellet, campur sikit seed. Kalau selalu nak makan seed pun tak boleh lah. Tak boleh. Seed tu tak bagus gemuk. untuk apa orang cakap, untuk dia punya penghadaman, untuk akan lama-lama dia tak cukup nutrition. Dia kena balance diet. Ya, nampak, nak balance kan diet ni yang important. Tak boleh. Saya nampak banyak newbie letak je kuaci dengan MC macam tu. Itu tak boleh tau. Yeah. Ini yang pentingnya. You rajin sikit atau you boleh kasih yang macam apa?
Campur lah, you campur sikit. Baik you campur sikit macam dengan pellet. Kadang-kadang pun tak dikomen lah. Pellet campur dengan seed. Baik kau seed, kasi seed. Pellet atau pellet? Campur better lah. Campur mix-mix lagi better. Supaya nuts. Dia ada choice. Ya betul. Macam nuts pun boleh. Campur. Campur lah, naik important. Kan, tak risau. Sekarang banyak skema kat online yang kedai memang bagus untuk yang you boleh rawat datang sini senang. Yalah. Kau buat macam burung sakit. Weh, burung sakit, you ada buat untuk ada buat rawatan juga. Untuk kata kalau kita tengok dari segi dia punya kesihatan, kalau saya boleh rawat, tapi kalau tak teruk sangat saya boleh rawat. Kalau dah macam terlalu teruk, masa saya bawa pergi hospital, memang kita akan syorkan terus pergi hospital lah. Jadi penting lah. Kalau burung sakit macam biasa, boleh datang lah. Kalau KL ni dekat, boleh datang kedai dia untuk rawatan. Kan burung, kalau memang sakit betulnya, dia akan recommend you macam pergi vet yang tempat baik sikit ni. Kalau minor-minor, tak ada masalah. Kita boleh tengok macam mana dia punya kesihatan yang kita boleh bagi ubat. Apa-apa yang boleh kita rawat, kita rawat. Kita tolonglah, kita bantu mana yang kita boleh. Ini yang kita main burung ni pasal untuk nak sharing dengan burung ni yang penting. Yang penting, first nak main burung ni kita kena tahulah dia punya cara-cara membela dulu macam mana. So lebih elok sebelum kita beli, kita study dulu lah. Kalau ini important study, study dulu. Ya, kita study dulu supaya kita kena jaga kebajikan dia orang untuk long term. Dia orang boleh tanya, ada experience dia orang main burung ya, boleh tanya dulu kan. Nak survey ke nak survey local punya burung, okey berapa harga tu, budget berapa, burung besar nak main fly ke tak main fly, yang ni important. Ni kira apa lah ni? Ini kita panggil apa? Jenis Camelot Macau. Camelot. Oh, yeah. Camelot. Belum lagi. Next lah kita boleh buat ni. Camelot interview. Macau ni Camelot. Harga dia tinggi lah. Ini tak boleh sebut harga Harga dia tinggi dan market Camelot ni bukan jarang ada lah. Tak sampai, sini tak sampai 5 ekor lah. Boleh kira je lah. Boleh kira lah. Cakap lah tak sampai 10 ekor lah Camelot Macau. Dia takut dengan orang. Tadi dia tak takut saya? Bila ada saya suka macam tu lah. Camelot Macau. Good boy. Jadi penting lah sebab banyak lah customer sama kita pun kena skema. So yang pasti, pastikan kena ada lesen yang berdaftar. Ini punten biasa kalau kita kedai, jual macam kedai dia, jual burung mesti dengan siap lesen dia. Tak ada lesen takut bahaya je. Yang ni je penting yang beli yang suruh siap lesen. Kadang-kadang saya ada customer kena tipu lesen 2 bulan je tak. Tunggu 2 bulan mana ada lesen tunggu 2 bulan ke? Ada, saya pun ada banyak kes macam tu. Lesson, buka je you tanya dia. Buka lesson berapa lama, tak sampai 5 minit. Kertas dia, rule receipt, daftar kabitan. Kan, setiap tahun renew RM10 je. Semua negeri sama. Tak ada yang tunggu 1 bulan ni, 1 minggu, tak ada je. Tapi pastikan beli dengan seller yang berdaftar dengan perilitan. Supaya yang ni apa-apa penting Boleh kita rujuk balik dekat seller. Apa-apa boleh ni, kalau lesson ada problem apa kan. Balik cari balik seller sebab dia buka punya receipt confirm yang original punya. Tidak boleh ada salah punya, yang ni important kan. Survey dulu, you boleh survey dulu harga, you nak budget berapa, cari burung yang sihat, kita akan tunjuk macam mana kan, burung sihat kalau tulang, main dengan beli burung yang lesen, senang. Kalau tak ada lesen, baji dengan UKT yang ni je kan. Timur lambung luar. Timur lambung luar. Mana sini? Tak ada lah. kalau nak lambung boleh lambung Yahoo lah. Apa? Yahoo. Boleh ya? Satu ego boleh? Satu kaki satu boleh ya? Satu ego cukup. Boleh. Jom kita tengok lambung yang main urban ni Nice. Okay, sekarang kita tengok kita ada yang fly banyak kan tempat kan. Okey, ada satu kita panggil urban fly. Urban fly tu fly kat luar. Jadi boleh jumpa kereta semua. Kan, bising-bising macam mana gila yang ni. Jom, Belly Macau. Dulu saya ada memperkenalkan boleh tengok balik yang video yang Belly Macau. Ini your great Belly Macau. Great Belly. Okay, jom. Kita sekarang kasi dia lambung dengan main-main kan. Ini antara burung yang kita boleh katakan setia lah dengan tuan dia. Ini sekarang kita main lambung. Dan mudah untuk di-train. Dan pandai, jenis pandai juga. Jom, jom. Lama mana dia kira? Oh ada balik, ada.
Sini lu tengok. Ha. Tu dah jadi. Tengok. Ha, datang dah. Sudah biasa dah. Train-train lah burung macam ni. Mana dia pergi? Tunggu sabar. Mana dia? Ha, di belakang balik. Dah. Nampak? Wah, dah apa. Berapa lama biasa dia fly? Tengok mood dia. Ya? Yeah. Ha. Ini tengok gila lah. Jangan lah fly lama. Eh, ni bukan ni. Ini bukan lah. Tu. Oh, lu tengok inilah padu main urban dah. Nanti. Eh. Wah, tak mau pula dia. Hai. Celakalah dia. Dia tak puas lagi. Mood baik yo. Injon. Aku dia balik ni. Mana eh sekejap lah. Mana dia pergi dah. Ah, okey dah. Hai. Bukan main mantap yang burung ni. Sial lah dia. Pertama balik lah ni. Okey, yang siapalah? Minat lah Ana kat sini. Okey, KL. Okey, yang Albert punya kedai lah. Okey. Kamu boleh cari ya. Eh? Kalau minat Macau punya. Tunggu dia balik ni. Lagi angin. Esok ah. Ayo, saya nak dia cepat-cepat balik, dia tambah balik. Oh ya. Cuba tengok dulu eh. Dah. Cik, cukup. Mak, inilah baru panggil main burung. Kan? Cik, urban fly. Syok. Ganas so, saya pegang dia tadi pun. Duduk, ayah. Dia cuma one man lah, ikut owner je. Maka memang IQ tinggi lah. Best dia. Ha, nampak? Ah, dia masuk. Ah, cukup dah. Ni lah main urban fly. Kan? Boleh dah eh. Kita share ni. Last kali lah. Important, kita cakap. Kira budget you. Kalau nak beli burung, kira budget dulu. Beli dengan seller yang trusted. Okay. Lepas tu, ambil lesson. Itu saja. Lepas tu kita belajar macam mana kita kasih dia makan. Lepas tu cuci susu ke. Pagi. Paling penting, fresh food. Campur sayur-sayuran. Lepas tu kasih pellet. Yang ni selepas lah cuci susu. Ha, kalau sudah macam baby, kita kasih susu dulu. Yang ni penting eh. Last kali ya. Janji burung sihat. Jangan lupa like, share, comment and subscribe.